Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, cuma satu memasak kosong gitu ya teman-teman. Dan memasak juga tahu kukus ya teman-teman. Lanjut. Dan ini dia bahan-bahannya ya teman-teman. Cukup begini aja seperti biasa. Dan lanjut cara memasaknya. Tumis-tumis aja bumbunya sampai harum. Kemudian masukkan juga cabai hijau yang dicampur ada cabai merah untuk warnanya aja supaya cantik ya teman-teman. Kita aduk lagi dan lihat ini ya teman-teman, aku masukkan gini. Oke, kita lanjut. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya, selamat bergabung dan saya mohon dukungannya ya teman-teman dengan like, comment, dan share dan juga subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Oke, masih lanjut masak ya teman-teman. Nah ini dia sudah hampir matang dan tersang berhasil. Untuk supaya tidak kering, kita tambahkan air ya sedikit teman-teman. Kita aduk kembali. Nah seperti ini jadinya. Dan siap untuk menggunakan nyambel. Dan dia sudah matang. Lanjut masakan kedua. Nah ini bahan aku mau bikin tahu kukus ya, biar enggak semuanya berminyak ya teman-teman. Caranya cuma seperti ini aja. Kita remas-remas tahunya, kemudian aku masukkan ke dalam mangkok. Nanti pecah ya teman-teman. Nah, nanti mau aku kukus ya. Dan seperti ini penampakannya. Nah, ya teman-teman, terima kasih yang sudah mendukung aku. Bagi yang baru ketemu dengan channel saya, mohon dukungannya ya dengan like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan siap dikukus ya teman-teman. Oke. Dan ini dia hasilnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.